Baby bus. Hai anak-anak, ada banyak kartu di dalam kotak. Ketuk sekarang untuk melihatnya. Hewan. Wow, ada banyak sekali hewan kecil yang imut. Menyusun puzzle. Hewan apa yang ada di peternakan? Ayo kita susun puzzle-nya. Anjing. Kucing. Ayam betina. Bebek. Sapi. Domba. Wow, ada banyak sekali hewan. Kucing. Kucing. Meow, meow. Anjing. Anjing. Guk, guk. Bebek. Bebek. Kwek, kwek. Ayam betina. Ayam betina. Petak. Domba. Domba. Sapi. Sapi. Moo. Moo. Hewan apa yang membuat anjing? Ketuk di sini untuk melihat yang berikutnya. Domba. 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 Me. Me. Domba. 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 Me. Kucing. Kucing, kucing. Meow, meow. Sapi. Ayam betina. Ayam betina, ayam betina. Bebek. 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 Kwek, kwek. Menakjubkan. Kamu sudah belajar tentang banyak hewan. Berlatih. Wow, balon-balon ini cantik. Aku mau balon sapi. Aku mau balon sapi. Sapi, sapi. Moo, moo. Aku mau balon bebek. Bebek, bebek. Kwek, kwek. Aku mau balon anjing. Banyak balon hewan. Apa sekarang yang akan kita pelajari berikutnya? Buah-buahan. Buah apa saja yang ada di kebun buah? Ayo kita susun puzzle-nya. Pisang. Jeruk. Strawberry. Wow, ada banyak sekali buah. Jeruk baunya harum dan berair. Buah apa yang warnanya kuning? Pisang kuning terlihat seperti kapal kecil. Buah apa yang warnanya merah?
stroberi merah, rasanya asam dan buah apa yang warnanya kuning? Stroberi merah, rasanya asam dan manis. Stroberi merah, rasanya asam dan manis. Apel merah, berbentuk bulat seperti bola. Setandan anggur ungu, berisi banyak anggur. Mangga kuning, rasanya manis dan enak. Buah mangga kuning, rasanya manis dan enak. Jeruk, baunya harum dan berair. Pisang kuning, terlihat seperti kapal kecil. Menakjubkan, kamu sudah belajar tentang banyak buah. Mengenali. Mangga. Mangga kuning, rasanya manis dan enak. Mangga. Apel. Apel merah, berbentuk bulat seperti bola. Anggur. Setandan anggur ungu, berisi banyak anggur. Stroberi. Stroberi merah, rasanya asam dan manis. Jeruk. Jeruk, baunya harum dan berair. Jeruk. Pisang. Pisang kuning, terlihat seperti kapal kecil. Pisang. Pisang kuning, terlihat seperti kapal kecil. Menakjubkan, kamu sudah belajar tentang banyak buah. Berlatih. Ayo kita petik buah-buahan. Ayo kita petik apel. Apel merah, berbentuk bulat seperti bola. Ayo kita petik pisang. Pisang kuning terlihat seperti kapal kecil. Ayo kita petik stroberi. Stroberi merah rasanya asam dan manis. Terima kasih. Aku sudah memetik banyak buah. Panen yang luar biasa. Apa yang akan kita pelajari berikutnya? Sayuran. Sayur apa yang ada di kebun sayur? Ayo kita susun puzzle-nya. Jagung. Wortel. Labu. Kentang. Brokoli. Tomat. Wow, ada banyak sekali sayuran. Kentang yang bulat harus dikupas. Sayur apa yang berwarna hijau? Kentang yang bulat harus dikupas. Kentang yang bulat harus dikupas. Sayur brokoli hijau terlihat seperti pohon kecil. Sayur apa yang berwarna merah? Tomat merah sangat berair. Sayur apa yang berwarna kuning? Biji jagung kuning terlihat seperti permata yang berkilau. Sayur apa yang bentuknya panjang dan kurus? Wortel oranye ini panjang dan kurus. Wortel oranye ini panjang dan kurus. Sayur apa yang berukuran besar? Labu oranye berbentuk bulat dan besar. Menakjubkan, kamu sudah belajar tentang banyak sayuran. Mengenali. Labu. Labu oranye berbentuk bulat dan besar.
labu, wortel. Wortel oranye ini panjang dan kurus. Brokoli. Brokoli hijau terlihat seperti pohon kecil. Kentang. Kentang yang bulat harus dikupas. Jagung. Biji jagung kuning terlihat seperti permata yang berkilau. Jagung. Biji jagung kuning terlihat seperti permata yang berkilau. Tomat. Tomat merah sangat berair. Tomat. Menakjubkan. Kamu sudah belajar tentang banyak sayuran. Berlatih. Ayo kita beli beberapa sayuran. Aku mau beli tomat. Wow, wow. Tomat merah sangat berair. Aku mau beli jagung. Wow, wow. Biji jagung kuning terlihat seperti permata yang berkilau. Aku mau beli brokoli. Wow, wow. Brokoli hijau terlihat seperti pohon kecil. Terima kasih. Aku sudah membeli banyak sayuran. Apa yang akan kita pelajari berikutnya?